Hal ini adalah anugerah Allah Ta'ala untuk bangsa kita. Sebut tentang keris, ya, itu pemberian Allah Ta'ala untuk bangsa Melayu kita. Itu pemberian Allah untuk kita. Betul sekali ya guys ya. Allahu Akbar ya. Baru tahu ini guys ya. Bahwasannya benar juga sih, kita nggak pernah berpikir seperti itu. Hanya orang-orang yang faham tentang ini. Maka begitulah kita atur silat. Kita kalau tidak dia mati, kita mati. Tidak kita mati, dia mati. Itu Allah bangsa Allah. Kita Melayu, tuan-tuan sekalian. Diberi oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan, peliharakan Allah Ta'ala. Setiap apa ada dalam bangsa Melayu, semuanya tu ada manfaatnya. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga ya keimanan dan keislaman kita insyaallah ya tetap kuat di dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu. Senantiasalah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya guys ya, yang sedang berjuang melawan Zionis ya. Zionis laknatullah alaih, yang orang-orang kejam, tidak punya gak tahu juga ya guys ya. Intinya kejam banget. Karena kenapa? Anak kecil saja bisa kita lihat seperti itu. Allahu Akbar. Mereka itu tidak pandang apa-apa, tapi yang mereka pandang hanyalah untuk menghancurkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allah. Oke guys, marilah kita kirimkan doa kepada mereka semua. Bersama-sama kita kirimkan Fatihah ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi ataupun mendengarkan ceramah daripada Syekh Abu Zaki Al-Hadrami, yang mana peranan keris di dalam bangsa Melayu. Dan ini bisa dikatakan nasihat akhir zaman. Keris itu akan kita pakai lagi. Senjata-senjata manual itu akan kita pakai lagi nanti ketika melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya ya, daripada ulama-ulama disebutkan bahwasannya semua teknologi itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Yang bisa digunakan hanyalah alat-alat ataupun apa namanya senjata-senjata perang di zaman dahulu kala seperti itu. Akan kembali lagi menggunakan kuda, menggunakan panah, menggunakan keris dan juga pedang dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Pada bangsa kita itu senjata keris, walau kalaulah kita ada meriam sekalipun, walau kita ada bom sekalipun, kalau kita ada, tapi apalah kita ada, ini keris jangan tinggal. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala untuk bangsa kita. Ambil. Apalah keris kita boleh lawan dengan meriam mereka? Apalah keris kita boleh lawan dengan peluru mereka? Apalah keris kita boleh pertahankan daripada kapal perang mereka dan jet mereka? Paling-paling tidak dengan keris dalam tangan kita, kita mati tidak hilang maruah. Kita mati tidak menyerah. Kita mati tidak sia-sia bertumpah darah. Dan barang diingat, mati dalam medan perang bukan satu perkara yang aib. Kalau kita ada iman, kita menang alhamdulillah dengan iman Ta'ala. Kita mati kembali kepada Allah. Maka takdir timbul. Sebab tadi kita tengok suasananya, ada yang tunjuk silat apa semua begitu begini semua. Berlaku perkara ini semua, tawakal Allah, perasaan takut tak boleh ada. Jangan lokek nak beri nyawa anda kepada yang telah beri anda itu nyawa. Allah. Diganti dengan nyawa baru nanti. Maka jadilah mereka bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan hidup di sisi Tuhan dengan nyawa baru, nyawa yang tidak akan dicabut lagi, nyawa yang lebih enak, nyawa yang lebih hidup lagi di alam barzakh sana ya. Sebelum keluar perang, sebelum keluar mempertahankan, kalau sempat sembahyang sunat taubat dulu. Paling-paling tidak ambil air sembahyang dan kuatkanlah tekad, kuatkanlah niat serang apa ketika nak menghadapi akan musuh. Jadi tak sia-sia nyawa kita. Dengan pegang apa saja yang ada dalam tangan kita,
demi agama Allah Ta'ala. Tidak aib, tidak aib. Mati dalam perang tidak adalah tidak aib bagi orang Islam. Bahkan satu perkara yang mulia. Bahkan satu-satunya yang perkara yang mulia. Sebut tentang keris, ya, itu pemberian Allah Ta'ala untuk bangsa Melayu kita. Itu pemberian Allah untuk kita. Kalau kita diberi pedang pun, orang Melayu tak kuat angkat pedang. Paling-paling lama setengah jam, satu jam dah lenguh tangan dia. Ha, orang Melayu bukan kuat sangat masa. Tapi kalau keris lah, orang tak kuat macam kita pun boleh angkat 2-3 jam pun tak berat. Tetapi keris, halus-halusnya keris, dia boleh menghasilkan luka lebih daripada pedang. Minta keris, siapa ada keris yang ada lok? Yang tu tak ada lok. Yang ada lok, saya nak tunjuk. Keris yang ada lok. Minta parang, saya nak tunjuk banding. Pedang-pedang. Pedang ada, tak ada pedang, parang pun boleh. Keluarkan. Ini parang besar lah, tapi tak apa. Tengok ya, keris halus. Parang dan kasar. Tetapi luka yang boleh dihasilkan oleh keris tidak kurang daripada yang boleh hasilkan pedang. Tengok dia punya lebar dia, hampir sama tak? Kanan kiri, kanan kiri. Dia masuk dalam perut orang bukan kurus begini tau. Dia masuk perut orang bukan terbengkok-bengkok begini tau. Dia makan kanan, dia makan kiri, makan kiri, makan kanan. Dia punya luka tu sama lebar dengan ini. Allah. Luka dia. Betul sekali ya guys ya. Allahu Akbar ya. Baru tahu ini guys ya. Bahwasannya benar juga sih. Kita gak pernah berpikir seperti itu. Hanya orang-orang yang faham tentang ini. Seperti Syekh Abu Zaki Al-Hadrami ini. Yang mana hampir sama ya antara ukurannya. Karena keris itu ada lotnya gitu. Allahu Akbar. Itu Allah Ta'ala beri. Besinya sikit. Tapi lukanya sama dalamnya, sama lebarnya. Dan lebih makannya lebih banyak. Kalau dengan satu parang saja, satu kali makan. Tapi kalau satu kali makan, kalau 7 lok, 7 kali makan. Allah. Kalau 5 lok, 5 kali makan. Dan lebar lukanya tu sama dengan lebarnya pedang. Tapi dia ada advantage, dia ringan. Dia ringan. Ah, dia ringan. Baik, ambil balik. Kita sebut tanyalah ya, agak-agaknya lah, ini kan banyak yang sedang tengok live kita kan. Kita sebut, wah nak mempertahankan bangsa kita, agama kita dengan keris lah konon, dengan silat lah konon. Agak-agaknya mereka tengok silat kita tadi, mereka gentar tak agaknya? Ke mereka ketawakan? Cakap terus terang. Gentar. Gentar ke mereka ketawakan? Cakap terus terang. Gentar. Mereka ketawa jugalah. Getar-getar tapi mereka lebih ketawakan. Alah, ini macam dengan bunga-bunga kita tembak, kau mati. Kau tembak, kita mati. Tak apa, kita tak mati, kau siap. Ha. Tetapi kita, kalau kita dengan silat kita, hatta dia ketawa pun tuan dia, segala rencana mereka itu di bawah rencana Allah Ta'ala. Yang rencana Allah Ta'ala juga adalah yang mulia. Hatta tertawanya mereka sekalipun, sekarang ini dan kemudian nanti, termasuk dalam aturan Allah Ta'ala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza galabu ila ahlihim galabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizun fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal ara'iki yanzurud hal thuibal kufaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kufar pada orang-orang mukmin, orang-orang mujrim. Allah Ta'ala sebut orang-orang mujrim belum kufar. Termasuk yang Islam pun, tetapi kalau dalam geng mereka termasuk dalam grup ini. Dan hadap orang-orang mukmin dia ketawakan selalu. Tawa mereka pun Allah Ta'ala rekod. Tawa mereka pun masuk dalam langkah Allah Ta'ala. Dia tertawakan. Kalau tengok lalu di kelapangan orang-orang mukmin, termasuklah lalu ke tengok internet ke, mata dia kejam-kejamkan mata, dia kedip-kedipkan mata, tertawakan kita. Mengatakan ini orang tak betul, ini orang tak betul, sesat. Allah Ta'ala sendiri yang templak mereka. Adakah engkau diutus untuk jadi penjaga bagi kami semua? Falyauma, hari ini, hari yang sudah selamat. Hei orang-orang yang dulu dia tertawakan. Hei orang masa kemarin kau ketika dipenggal, kau nampak mereka ketawa berdekah-dekah tengok kau punya keris. Mereka sepak keris engkau, mereka tendang kepala engkau. Kau nampak anak kau tergolek dalam longkang, kau nampak jiran kau. Semua mereka ketawa berdekah-dekah ketika kau tengah sakaratul maut. Sekarang mari, tawakan mereka pula. Mereka dah mati pun. Menang mereka berapa hari saja, menang mereka hanya berapa hari saja, menang mereka berapa hari. Diperintah oleh Allah Ta'ala, ketawakan mereka. Allah. The laugh, the last laughter is the loudest laugh. Tertawa yang penghabisan itulah tertawa yang paling kuat sekali. Ketika itu kita diperintah untuk tertawakan mereka. Kemudahan kita dalam golongan yang mentertawakan, ya. Walaupun kita ditertawakan. Tertawakan mereka dengan disuruh ejekkan mereka. Nak makan, nak minum, sekarang apa kamu dapat? Apa hasil kamu dapat?
Ingat, kalau kita ditertawakan sekalipun, ingat firman Allah Ta'ala, tawanya mereka itu pun adalah tempah untuk mereka ditertawakan. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala punya angkat orang-orang mukmin, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala punya angkat orang mukmin. Kita nak melawan bersilat berbunga itu semua pasal kita ni orang-orang ada pegang agama. Nabi kita mengatakan kalau nak bunuh, bunuh dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka begitulah kita atur silat. Kita kalau tidak dia mati, kita mati. Tidak kita mati, dia mati. Hatta nyawa kau sekalipun, walau kau kufar sekalipun, walau kau jahat pun, aku tak akan sia-sia nyawamu. Nyawa ikan pun aku tak sia-siakan. Ini kan pula kau nama manusia. Maka kita fokus. Tidak aku bunuh kau kecuali dengan nama Allah. Tidak aku bunuh kau kecuali pertahankan agama Allah. Pertahankan nyawa aku, pertahankan maruah aku. Bukan aku main-mainkan nyawamu. Sebab itu langkah silat itu. Di antaranya sambil buka bunga, sambil buka bunga, sambil fokus niat kepada Allah. Dan kalau takdir aku mati pun, aku berlawan dengan kau bukan kerana ego, bukan kerana bangga, bukan kerana nak tunjukkan ketangkasan aku, keperkasaan aku. Tapi demi Tuhanku, takdir kau mati, kau tak sia-sia. Takdir aku mati, lebih lagi aku tidak sia-sia. Itu bangsa kita Melayu, tuan-tuan sekalian. Diberi oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan, peliharakan Allah Ta'ala. Setiap apa ada dalam bangsa Melayu, semuanya tu ada manfaatnya. Semua. Sampaikan apa dalam bangsa Melayu, tauhid kita dapat. Agama Islam kita dapat. Selalu saya sebut dia. Kita akan dapat apa akidahnya, Ahli Sunnah wal Jamaah, syairah pulaknya yang majoriti. Fiqahnya, kesyariahan kita dapat, Imam Syafi'i pulaknya kita dapat. Tak payahlah nak pertikaikan lagi. Tentang akhlaknya kita dapat, Imam apa Abu Hasan Sadali, Imam Al-Ghazali. Semuanya kita dapat yang bawa Islam kepada kita pada habaib zuriat Rasulullah sendiri. Alurnya, brandnya itulah Yamani, Al-Iman Yamani, Hikmah Yamania. Semua yang kita dapat semua branded punya tau. Allah. Saya bincang dengan kawan-kawan sampai cerita Piramli itu pun manfaat. Kita kalau tengok cerita Piramli pun banyak pengajaran tau. Hatta langkah silat kita pun bagusnya cara untuk nak lawan musuh. Tidak main terpa, tidak main terajang, tidak main begitu. Allah, bukan hanya dengan tertib, dengan kesenian lagi. Sebaik-baiknya itu Allah Ta'ala berikan pada kita bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian. Ya? Itu Allah Ta'ala berikan kita pada bangsa Melayu. Mesti kena berani, mesti kena tenang, mesti kena tahu. Nah, mesti kena tahu. Dan pada masa-masa beginilah, tuan-tuan sekalian, tolong buka mata hati. Nombor satu, jangan maksiat. Dari dulu dah tak boleh buat maksiat. Dari dulu dah tak boleh buat maksiat. Apatah lagi tengah waktu-waktu begini, syaitan sudah gembling tenaga dia. Kalau kita boleh nampak satu hari masuk dalam kem dia, kem latihan dia, satu hari tak tahu berapa ratus lori, berapa ratus bas dia ambil gembling tenaga untuk dia punya pasukan dia. Dan akhir-akhir zaman ni dia all out gunakan apa yang dia ada untuk ganggu umat manusia. Apa yang dia ada. Maka jangan kita pula layan dia. Dengan kalau kita buat maksiat, iman kita lemah. Iman kita lemah, kita tak dapat protection daripada Allah Ta'ala. Apabila kita tak dapat protection Allah Ta'ala, musuh kita makin cengkam. Satu, kita buat maksiat, semakin longgar iman kita, semakin kuat cengkaman mereka pada kita. Semakin gelap hati kita, tak dapat isyarat-isyarat daripada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana pahlawan sufi, mujahidin, dan ulama-ulama wali Melayu zaman dahulu kala berhubung dan mengenal satu sama lain, sedangkan jarak antara negeri adalah jauh dan belum wujud sebarang jaringan. Allahu Akbar. Isyarat rohani, perkuat rohani, bersihkan antena, ya, jernihkan hati untuk terima isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah selalu pesanan Tuan Guru Syekh Abu Zaki. Allahumma salli ala Muhammad. Yang disampaikan oleh Syekh Abu Zaki Al-Hadrami ini membuat kita itu semangat, guys. Saya jadi semangat, istilahnya ikut persilatan, ya, ikut-ikut istilahnya gelanggang-gelanggang silat seperti itu. Jadi ikut bangga gitu, guys, ya. Bahwasannya dengan begitu kita boleh memperjuangkan, kita bisa istilahnya menggetarkan musuh seperti itu, ya, guys, ya. Dan juga istilahnya apa yang kita punya seperti keris, ya, ataupun bisa dikatakan warisan-warisan nenek moyang kita itu bisa kita perkuat seperti itu. Tentunya dengan adanya agama Islam dan juga iman di dalam diri kita. Istilahnya dengan silat itu sendiri kita bisa istilahnya melindungi keluarga kita dan juga bisa melindungi orang-orang di sekitar kita juga daripada kejahatan-kejahatannya. Itu tentunya merupakan sebuah kebaikan yang dapat kita lakukan. Allahu Akbar. Dan Allah. Jadi saya juga baru tahu bahwasannya keris itu, wah, dahsyat gitu.
keris ataupun bisa dikatakan mempunyai banyak lot-lot itu, ternyata itu dahsyat sekali. Allahu Akbar. Jazakumullah Syekh Abu Zaki Al-Hadrami. Banyak guys ya ceramah-ceramah beliau yang membuat kita itu semangat dalam istilahnya membangun diri kita supaya diri kita itu menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang istilahnya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu kita juga melestarikan gitu budaya istilahnya silat, terus istilahnya alat-alat pertempuran seperti keris ya, pedang dan lain sebagainya. Tapi keistimewaan keris di sini disebutkan oleh Syekh Abu Zaki bahwasannya enteng ya, nggak terlalu berat dan semua orang bisa memakai itu seperti itu ya guys ya. Tapi sayatannya ya kalau kena kepada badan anggota tubuh itu sangat-sangat menyakitkan. Wah, masya Allah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.